هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sebagai tokoh yang beriman, maka kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana atas tanda-tanda kebesaran-Nya kita semua ditemukan dalam suasana kekeluargaan, dalam suasana kebersamaan, dalam rangka menghadiri pelaksanaan peringatan Maulid Nabi 1440 Hijriah. Selamat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai telah ukur dan menjalankan syariat agama Islam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang senantiasa mengikuti jejaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu tercurah pada keluarga, sahabat dan umat beliau hingga yang mulia kiamat. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, pada malam hari ini kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami mewakili pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga dengan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad ini kita dapat selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selanjutnya kami akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Dedi Suteni Islamim. Dan yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Masjid Baitur Rahman. Yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Santi Umar sekaligus doa. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman rahimahullah, itulah serangkaian acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pada Bapak Dedi Suteni SKG
kami persilakan.
memiliki kewajiban secara peringatan Maulid Nabi kita pada malam hari ini juga kami mengajak kita semua, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita meneladani, kita memahami sifat-sifat Rasulullah sebagai uswatul hasanah, sebagai teladan bagi kita semua. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah tangga maupun dalam hidup bertetangga maupun hidup kita di masyarakat. Karena kami menyadari akhir-akhir ini karena kepentingan dan lain hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan sikap toleransi silaturahmi serta hal-hal yang lainnya sudah ada berkurang di antara kita. Pada saat itu kami mohon maaf atas nama pengurus masjid, karena pengurus masjid kedua yang lama berhalangan untuk melaksanakan sebagai ketua masjid pengurangan karena beliau banyak kegiatan di luar, karena beliau banyak kesibukan. Namun kami sebagai pengurus masjid, sebagai politik dari keputusan masjid, kami tetap akan melaksanakan keputusan masjid ini sampai keputusan masjid periode yang kita ada sekarang ini sampai selesai. Mudah-mudahan kami sebagai pengurus masjid dapat bertanggung jawab menyelesaikan keputusan masjid kita sampai 2019 yang akan datang. Karena itu kami mohon izin, walaupun saya berdiri di sini bukan sebagai ketua masjid yang dipilih, kami mohon izin telah kami sebagai pelaksana pengurus masjid melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di masjid kita ini. Kami mohon izin dan permisi. Andai kata memang sudah pada saatnya nanti ada yang bersedia, ada yang mungkin kompeten untuk melaksanakan keputusan masjid tanpa mengurangi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, tanpa mengurangi apapun yang kita laksanakan, tidak akan menjadi pertentangan. Itulah kemudian hari kami akan jumlah untuk melaksanakan. Berikutnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada pengurus masjid bagian PHBI yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan acara ini, terutama ini dipimpin oleh Bapak Hermanto yang sudah menghubungi Bapak Ustadz kita. Saya tidak tahu menahu, saya hanya memberikan referensi bahwa saya pernah mendengar ceramah Ustadz Sato Umar di Masjid Darussalam, dan saya berikan referensi itu kepada pengurus PHBI dan pengurus PHBI yang mengundang agar Ustadz Sato Umar dapat berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Orang yang mungkin dapat kalian jadikan tauladan, yang mungkin menjadi suatu ingatan kelak di kemudian hari, dialah di depan-depan ini. Mungkin ada Pak Ustadz nanti akan ceramah, lemah lihat Pak Ustadz ceramah, mungkin ingin jadi Ustadz. Lihat Bapak pidato, mungkin ingin jadi ketua masjid, jadi ketua RT dan lain sebagainya. Karena itu jangan ke depan, jangan berlibur, dan kita semua doakan semoga anak-anak sekalian, baik yang hadir pada malam hari ini maupun anak-anak kita yang ada di rumah, akan menjadi anak-anak yang sukses, akan menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh kembang di masyarakat sesuai dengan harapan kedua orang tuanya, harapan masyarakat dan harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita doakan anak-anak kita ini, tolong amin. Dan saya ingin mendoakan khusus untuk anak-anak kita, khususnya yang ada di masjid ini, walaupun nanti ada juga yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hablana min ladunka zurriatan thayyibah wa zurriatan ahli ilmi wa zurriatan ahli ibadah wa zurriatan ahli taqwa wa zurriatan ahli shodaqah wa zurriatan ahli da'wah wa zurriatan ahli Qur'an wa zurriatan sehatan wal afiyah wa zurriatan
sudah kita didik, sudah kita arahkan sehingga tidak merusakkan kedua orang tuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saya yang dapat saya sampaikan. Tidak kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, pada saat yang nanti, pada saat ceramah, inilah keadaan kami. Kami mohon maaf, inilah yang ada di majlis kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama. Yang sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, pengurus Masjid Baitur Rahman, dalam hal ini Bapak Dr. Rades Al-Bai'aki beserta jajaran kepengurusan. Yang sama kita hormati panitia Hari Besar Islam Masjid Baitur Rahman, dalam hal ini Bapak Hermanto beserta jajaran kepanitiaannya. Alhamdulillah telah berkenan mengundang saya sekaligus mengamanatkan kepada saya guna menyampaikan pesan-pesan agama di sini dalam rangka saling ingat, mengingatkan di antara kita. Wazakir fa'inna zikro tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kata Allah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita hadir pada saat ini saling ingat, mengingatkan, karena kita ada tiga ketentuan. Sakitnya apa? Sakit kepala. Sakit yang kedua menjelang beliau wafat. Sakitnya apa? Sakit kepala. Memang dulu belum ada sepatu, boleh kami kemarin. Umur 63 tahun berkah sakit cuma 2 kali. Kenapa? Rahasia apa? Oh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sehat. 63 tahun sakit cuma 2 kali. Sedangkan kita baru masuk 40 tahun dan macam-macam penyakit itu. Penyakit darah, darah tinggi, darah rendah, darah kotor, darah tista. Penyakit itu darah tista. Banyak penyakit asam, asam lambung, asam urat, kurang asam. Banyak penyakit itu. Umur 40 tahun lebarnya penyakit. Rasulullah 63 tahun berkah sakit cuma 2 kali. Perkara umur bukan masalah perkara panjang, tapi perkara berkah. Untuk apa umur kita panjang kalau tidak berkah? Ada kakek-kakek umurnya 93 tahun. Kakek-kakek 93 tahun. Jam 9 datang ke rumahnya. Pada 399 ngomong ke tidur. Nah, dulu. Lihat situasi dulu. Jangan pandang yang buta itu sebenarnya buta. Iya, situasi dan kondisi. Terus berlawan, tidak tetap berdiri, seni mati.
ya harus makan dulu duduk. Yang kedua, Rasulullah makan dan kenapa di sendok? Tidak pakai garpu. Kenapa? Karena zaman Rasulullah sudah pakai sendok, belum pakai garpu. Makan pakai apa? Pakai tangan kanan. D. Makan tangan kiri adalah makan sendok. Ya, kalau satu ini. Jangan makan tangan kiri. Ya, jangan minum sampai ketegak. Jangan makan sampai ketegak. Ya, biasa kalau makan bu, sampai ketegak, sampai ngurung, sampai ketegak. Ya, duduk makan. Ya. Duduk dulu makan, jangan sampai ditegak. Makan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau dia makan, kalau dia makan kunyahannya sampai 33 kali. Nah ini agak berat. Agak berat. Agak berat. Ya Allah, insyaallah kita semua yang hadir pada saat ini dimasukkan ke surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bertahan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Kalaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Kalaulah ada kata saya yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalaulah ada kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan pada polisi. Kalaulah ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu tak mandi. Kalaulah ada sumur di ladang, pertanda petani kurang kerjaan. Kalaulah ada umur kita yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah bapak ibu menjadi senang, silakan saya diundang lagi. Masalah angkot gak usah dipikirin, tapi tolong diusahain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah si bulan senang untuk di sana kita bersih.
spesial kepada Bapak Ustaz Santo Umar atas doanya kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum acara ini kita akhiri, bila kita tutup acara ini dengan mengucapkan lepas mandalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, setangkai bunga di bumi pagi, sikmah putih di pagi hari. Serangkaian acara sudah kita jalani sebagai pengingat tali silaturahmi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila kata-kata hal yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.